instan sudah rawatan lama di atas 8 tahun. Nah, ini kita ambil, kita beli sobat Kicau Mania. Nah, langsung saja sobat Kicau Mania, kita gunting bulunya sampai gundul sobat Kicau Mania ya, sampai botak. Jadi kita akan cek. Nah, kelihatan di sini. Ternyata firasat saya benar sobat Kicau Mania, pejantan tua ini benar-benar ngelemak ya. Kita tidak tahu sebatas mana lemaknya ini, kita akan cek, kita akan gunting sampai ke bawah sobat Kicau Mania. Kita gunting semua sampai ke bulu duburnya sobat Kicau Mania. Nah, ini bismillah saja sobat Kicau Mania ya, mudah-mudahan ngelemaknya tidak terlalu parah. Nah sobat Kicau Mania, setelah kita gunting bulunya, kelihatan di sini ya di depan kamera, ternyata lemaknya lumayan parah sobat Kicau Mania. Nah sobat Kicau Mania, kenapa kita katakan ini lemaknya lumayan parah ya sobat Kicau Mania? Ini persis ya, mirip dengan pejantan kita yang di kandang 2. Karena lemaknya ini sobat Kicau Mania ya, sudah sampai ke bawah ya, sudah sampai ke posisi dubur. Nah, ini sangat merepotkan sekali sobat Kicau Mania ya. Kalau di pejantan kita di kandang 2 itu sobat Kicau Mania, kita mesti sistem cabut ya, benar-benar kita cabut, umbar, jemur ya, kita gosok dengan bawang, bawang merah, bawang putih ya, untuk membakar lemaknya. Nah, ini kelihatannya sama aja sobat Kicau Mania, cuman yang bedanya di sini setelah kita gunting semua bulunya ini, ini lemaknya ini benjolannya ada 3 sobat Kicau Mania ya. Nah, tetapi karena kita sudah terlanjur sobat Kicau Mania, mau tak mau ini harus kita rawat ya, terlebih dahulu kita rawat ya, karena ini juga posisinya sedang dorong ekor ya, mungkin sedikit lagi selesai, kita rawat, kita umbar sobat Kicau Mania, kemudian kita kuatkan dulu staminanya ini, karena kelihatan loyo, lemas. Jadi murai batung lemak itu memang lemas sobat Kicau Mania, lebih banyak diam dan kurang gacor. Nah, karena usianya yang mapan seperti ini ya, kita tidak terlalu memaksakan, yang penting jemurnya saja nanti sobat Kicau Mania yang kencang, kita jemur yang kencang. Nah, kalau pejantan ngelemak tebal seperti ini ya, mudah-mudahan masih ada harapan bisa kawin seperti di kandang bedeng 2 kita sobat Kicau Mania, itu masih bisa cetak anak. Kalau kalian mengikuti video dari awal ya kan, kalian melihat saya upload setiap bulan itu anaknya selalu netas 3 poin, menetas semua sobat Kicau Mania. Nah, mudah-mudahan harapan saya juga sama dengan pejantan ini, mudah-mudahan sama seperti di kandang bedeng 2, mudah-mudahan bisa cetak anak juga sobat Kicau Mania ya. Ini bukan saya mau jemur ya sobat Kicau Mania, tetapi kita mau lihat dulu ya bagaimana stamina dia ini. Ternyata kalau untuk masuk di umbaran ya, rasanya tidak mungkin sobat Kicau Mania, karena kalau untuk di keramba ini aja dia malas bergerak, apalagi di umbaran. Nah, ini kemungkinan saya selesaikan dulu dorong ekor nanti sobat Kicau Mania, baru saya jemur dan sambil di umbar nanti. Nah, saat ini juga kita langsung saja sobat Kicau Mania ya, pakai pengobatan herbal alami sobat Kicau Mania, kita pakai bawang putih dan bawang merah seperti biasa di konten kita. Jadi kita membakar lemaknya ini ya, kita oleskan dulu ya sobat Kicau Mania ya, tidak mesti kita jemur, nanti kita tutup ya, kita kerodong saja sobat Kicau Mania, kemudian kita anginkan. Nah, kalau untuk penjodohan, saya kebetulan ada betina, satu betina serap yang saya simpan sobat Kicau Mania, mungkin saya tempel dulu ya, saya tempel dulu sebelum masuk ke kandang ternak. Jadi ini memang rencananya saya mau ternak sobat Kicau Mania ya. Jadi kita obati dulu ya, kita pakai bawang putih, bawang merah.
Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.